ya aku sekarang lagi di rumah sakit, lagi dicek ke ini kayaknya sekarang sama lagi diurusin sama mama, lagi dicek ke dokter doang. Jadi papa juga sudah mengunjungi sendiri, sudah mengunjungi adik sendiri. Ya kebetulan sekarang kan adik aku tinggal sama aku, jadi makanya aku merasa bertanggung jawab banget gitu. Dan papa lagi di luar negeri juga, terus pada saat itu tadi pagi mama nggak bisa dihubungin, jadi benar-benar aku yang nemenin dia di rumah sakit sampai jam 6 pagi itu baru mama nggak telepon, dan akhirnya baru mama yang bantu ngurusin juga.